యజ్ఞం ముగిసింది. Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV kembali hadir tentunya dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini film yang akan kita bahas berjudul Arkanda. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak, ini dia ceritanya. The most wanted criminal of this terrain. Potaru. Adu tembak terjadi antara polisi dan kepala mafia di salah satu hutan di daerah Nalamala yang mengakibatkan kematian di kedua kubu tidak dapat dielakkan. Namun kepala mafia mereka yang bernama Gajendra berlari ke sebuah kuil dan bertemu dengan seorang pendeta yang kemudian mencoba untuk menasehatinya. Tapi Gajendra tidak menerima semua nasihat pendeta dan malah ia membunuh dengan keji pendeta tersebut dan menduduki kedudukan pendeta menyamar menjadi seorang pendeta. Di tempat yang berbeda, dua bayi dilahirkan secara bersamaan. Namun salah satu dari mereka tidak dapat bergerak dan menganggap bayi tersebut telah meninggal. Tiba-tiba Agora datang menemui Rama Chandria, ayah dari kedua putra tersebut, dan meminta bayi yang telah meninggal tersebut untuk ikut dengannya. Tuan Rama Chandria dengan berat hati menyerahkan bayi tersebut tanpa sepengetahuan istrinya yang belum sadar setelah melahirkan kedua putranya. Agora yang membawa bayi tersebut mencoba memohon kepada dewa untuk meminta rahmatnya dengan cara membawanya mengitari sungai Gangga hingga keajaiban pun terjadi. Bayi tersebut kembali hidup hingga Agora kemudian mengasuhnya. Beberapa tahun kemudian, beberapa mobil datang mengacau kebun jeruk yang ada di desa dan mengambil paksa semua hasil bumi Anantapur. Namun mereka kemudian digagalkan dengan datangnya Maruli Krishna yang langsung memberikan pelajaran kepada mereka hingga mereka melarikan diri. Maruli Krishna, yang merupakan pemimpin disegani di desa, sangat melindungi warganya dari semua orang yang berniat jahat. Saranya Bachupali adalah ketua administrasi distrik baru yang langsung memecat Peranjam yang terbukti melakukan kejahatan dengan membuat kebohongan publik yang menutupi kesalahannya. Ia langsung mengusir Peranjam dari kantornya. Saranya juga meminta untuk menangkap Maruli Krishna karena telah bermain hakim sendiri di desa tersebut. Sambutan kedatangan Saranya dihadiri oleh semua warga dan Menteri Bharat Reddy. Dalam sambutannya, Bharat Reddy sangat membanggakan Maruli Krishna karena ia adalah pemimpin yang bisa melindungi warga, bahkan sangat mementingkan warga.
ఒక ఫార్మర్. Hingga warga yang berkumpul bersorak menyambut kedatangan Maruli Krishna. Ia melangkahkan kaki menuju panggung dan memberi sambutan. Saranya terkejut karena ia telah salah paham menilai kepribadian Maruli Krishna. Apalagi saat Maruli Krishna memberi sambutan, ia mengucapkan terima kasih kepada Saranya sebagai ketua administrasi distrik baru yang mau menolong salah satu warganya mendapat keadilan. Saranya merasa tersanjung dan ia mulai tertarik kepada Maruli Krishna. Padmawati yang merupakan asisten Saranya mengatakan kalau Maruli selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk warganya, bahkan memberikan dokter terbaik untuk desanya dengan gratis. Hingga hal tersebut menambah rasa kagum di hati Saranya. Saranya terkejut ketika mempelajari berkas yang akan ditanda tanganinya. Ia melihat ada sebuah tambang tembaga di tengah hutan lindung hutan Nalamala. Saranya merasa bingung, tambang tembaga besar bisa lolos dari pemerintah pusat dan didirikan di tengah-tengah hutan lindung Nalamala. Padmawati mengatakan pemilik tambang tembaga itu adalah Farada Rajulu. Di area tambang tembaga, seorang penambang yang memuntahkan darah segar terpaksa meminta berhenti melakukan penambangan. Hingga mandornya pun mengambil keputusan untuk beristirahat karena mereka sudah mulai terkena radiasi dari tambang tembaga. Mereka mengeluhkan gatal-gatal, sesak nafas, dan terlebih parah muntah darah hebat hingga meninggal dunia. Farada yang berhasil menghasilkan uranium dari tambang tembaganya berniat akan menguasai seluruh penjualannya hingga ia mampu mengeruk kekayaan yang melimpah. Hingga seorang pengusaha yang mengajaknya bekerja sama bahkan berniat membeli tambang tembaga dari tangan Farada, namun dengan tegas Farada menolak bahkan menghinanya. Pengusaha yang merasa terhina langsung mengadukan kepada Gajendra yang sekarang merupakan pendeta dengan pengikut terbanyak. Namun bukannya mendapat perlindungan atau pembelaan, ia malah dibunuh dengan kejam di hadapan Farada yang merupakan anak angkat Gajeba. Saranya memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Maruli. Dengan senang hati, Maruli menerima perasaan cinta Saranya hingga mereka melakukan pertunangan dan pernikahan. Hingga mereka menjalankan kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan bahagia sampai Saranya hamil, serta melahirkan anak perempuan yang cantik dan menambah kebahagiaan keluarga besar Maruli Krishna. Namun bencana datang. Semua warga memenuhi rumah sakit. Mereka muntah darah dan mengeluhkan sesak napas, bahkan banyak di antara mereka terkena gatal-gatal. Dan bayi-bayi yang merupakan pasien juga mengalami ruam pada kulit mereka. Maruli sangat terkejut melihat semua warga mengalami penyakit aneh. Dokter yang bertugas mengatakan kalau warga-warga tersebut terkena virus, hingga mereka mengalami kejang-kejang. Tapi, tiba-tiba Padmawati datang dan mengatakan kalau warga tersebut bukan terkena virus. Warga yang berasal dari pedalaman hutan Nalamala terkena radiasi tambang tembaga yang berhasil menghasilkan uranium. Murali tersentak karena ia baru mengetahui di daerah hutan lindung terdapat tambang tembaga. Padmawati mulai mengatakan kalau ia melakukan penyelidikan bahkan meneliti buktinya di laboratorium di Hyderabad. Maruli bergerak sendiri ke area tambang Farada. Ia menghancurkan semua benda yang ada di sana. Ia menggelindingkan ban-ban yang berserak untuk menyerang anak buah Farada.
Maruli bahkan menggunakan senjata tajam untuk menghabisi mereka tanpa ampun, hingga Maruli berhadapan dengan Farada. Namun, Barat Reddy yang telah datang mengajak warga untuk memisahkan mereka. Namun, Farada dan Maruli malah saling mengancam. Apalagi Maruli, ia menginginkan Farada angkat kaki dari tanahnya. Maruli, yang baru saja tiba di rumah sakit, merasa terkejut melihat putrinya tak sadarkan diri. Dengan panik, ia memanggil dokter, tapi saat ia melangkah, tiba-tiba ledakan besar terjadi di rumah sakit hingga semua penghuni rumah sakit berhambur keluar. Dalam keadaan yang menyakitkan, tak ada satupun yang selamat di antara mereka. Maruli melangkah melihat ke arah korban hingga ia menemukan Barat Reddy yang ikut tewas dalam insiden tersebut. Maruli merasa sangat sedih, apalagi saat ia melangkah keluar, sekelompok polisi bersenjata lengkap dan dipimpin oleh Krishna Manchaya, agen NIA New Delhi, memberikan surat perintah untuk menangkap Maruli dan menuduh Maruli dalang dari pengeboman rumah sakit ini. Maruli tidak dapat membela diri, hingga ia mau tidak mau mengikuti Krishna Manchaya untuk dibawa. Gajendra yang merupakan dalang dari pengeboman rumah sakit mengabari Farada bahwa ia telah menghancurkan Maruli. Ia memerintahkan Farada untuk menghancurkan warga yang masih hidup dan menghancurkan semua keluarga Maruli. Dengan bergegas, Farada melaksanakan perintah Gajendra. Ia meminta anak buahnya untuk mengikat tangan dan kaki semua warga dan membiarkan mereka tergeletak di tanah begitu saja. Salah satu anak buah Farada mengendarai truk besar dan langsung menggilas tubuh para warga yang memohon ampun. Tidak sampai di situ, Farada pun bergerak ke area tambang dan memerintahkan Peranjan untuk mengumpulkan penambang di sebuah lubang dan membakar mereka hidup-hidup dalam satu lubang. Farada pun bergerak ke area perkampungan yang berada di tengah hutan. Ranjan kembali memimpin anak buahnya menembaki semua warga yang ada di sana. Tanpa rasa belas kasih, ia terus membunuh seluruh warga yang ada di desa tersebut. Salah satu warga yang selamat dari pembantaian itu berlari dan menyelamatkan diri. Dokter mengatakan di desa tidak mungkin bisa menyelamatkan putri saranya, apalagi rumah sakit baru saja terkena serangan bom. Mereka harus membawa putri Maruli ke Bangalore. Salah satu anak buah Maruli menawarkan untuk mengawal saranya dan juga dokter untuk membawa putri Maruli ke Bangalore. Tuan Rama Kariah pun mengizinkan mereka untuk pergi. Namun anak buah Farada mengejar mereka menggunakan beberapa mobil bersenjata tajam. Hingga mobil saranya tertahan tanah liat hingga tersendat, semua anak buah Maruli kemudian mencoba menolong saranya dan mendorong mobil tersebut. Tapi dengan keji mereka dibunuh oleh anak buah Farada. Hingga saranya menyetir mobilnya sendiri dengan sangat kencang. Hal itu mengakibatkan ia hilang kendali dan langsung menabrak sebuah batu mengakibatkan dokter yang memangku putrinya tertusuk besi mobil. Saranya sangat sedih dan langsung menarik tubuh anaknya. Kemudian menggendongnya, membawanya menghindar dari kejaran anak buah Farada yang dipimpin oleh Ranjan. Saranya berlari sambil menggendong putrinya hingga ia memasuki sebuah gua. Tapi ia menjerit. Ketika segerombolan kelelawar datang menyerang, sampai anak buah Farada yang mengejarnya mengetahui keberadaan mereka. Salah satu dari anak buah Farada melemparkan sebuah rantai hingga berhasil menjerat kaki saranya dan membuatnya jatuh tersungkur. Putrinya pun terlepas dari gendongannya. Ia terpental ke sebuah patung dewa dan segera tertangkap oleh seorang pendeta muda yang tengah berdoa di dalam gua tersebut. Ternyata gua tersebut merupakan sebuah kuil tersembunyi
hingga keajaiban pun terjadi. Putri Saranya berhasil diselamatkan oleh Arkanda yang tengah bertapa bersama Agoras. Arkanda menghabisi semua anak buah Farada yang mendekat menuju kuil, hingga tak menyisakan satu pun. Melihat Arkanda menghajar mereka, sekarang Saranya tinggal sementara bersama Arkanda yang mampu menyembunyikan putrinya hingga sembuh. Mereka pun kembali ke rumah dan disambut bahagia oleh Ibu Maruli yang selalu cemas memikirkan cucu dan menantunya. Setelah mereka bahagia, tak lama Ranjan datang membawa Saranya atas kematian semua anak buah Farada di dalam gua. Seluruh keluarga Maruli menemani Saranya ke kantor polisi. Tak berapa lama Arkanda muncul dan langsung menghabisi mereka menggunakan trisulanya. Ranjan ketakutan hingga ia berlari ke kuil Gajendra yang tengah memberi ceramah. Tapi Arkanda mengejarnya dan menusukkan trisula ke tubuh Ranjan, kemudian menariknya sampai melemparkannya ke arah Gajendra. Hingga semua pengikut Gajendra ketakutan dan berhambur menghindari serangan Arkanda. Ia bahkan menelanjangi semua kebusukan Gajendra di depan para pengikutnya. Sementara, keluarga Ramakaryah mengunjungi kuil yang berhasil menyelamatkan Saranya dan juga cucu tersayangnya. Agora mengatakan kalau Arkanda itu adalah putra Ramakaryah yang sengaja ia pisahkan dan ia persiapkan untuk menghancurkan Gajendra yang selama ini telah semena-mena menggunakan kekuasaannya menyamar menjadi seorang pendeta. Istri Ramakaryah merasa sedih karena ia tidak mengasuh putranya dengan baik. Ia pun merasa kesal karena Ramakaryah tidak pernah menceritakan kebenaran kepada dirinya. Ia pun berlari menemui Arkanda yang telah berhasil menghancurkan Ranjan. Ibu Arkanda meminta maaf kepadanya karena dia tidak mengasuhnya dengan baik selama ini. Tapi Arkanda malah merasa bahagia karena dirinya menjadi penjaga kuil hingga bisa lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Sementara itu di New Delhi, Maruli yang masih ditahan tetap mengatakan ia tidak ada hubungannya dengan pengeboman rumah sakit. Tapi Krishna Macharya tetap mendesaknya, hingga pengacara Maruli akan menghadirkan Padmawati sebagai pembelanya yang telah memiliki bukti-bukti kejahatan Farada. Arkanda yang menemukan tubuh Padmawati di sungai segera menolongnya. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia mampu melihat apa yang telah menimpa Padmawati dengan menyentuh kepalanya. Dalam penglihatannya, ia melihat Padmawati telah diperkosa oleh Farada di hadapan putra Padmawati yang disandera oleh mereka. Dengan kejam, Farada memperkosa Padmawati dan membuang tubuhnya ke sungai, hingga tidak ada saksi dan bukti untuk menyelamatkan Maruli dari penjara. Dengan bergegas, Arkanda mempersiapkan diri untuk menghadapi Farada dan menyelamatkan putra Padmawati yang ditahan oleh Farada. Sampai di area tambang, Arkanda langsung dengan cepat membunuh semua pengikut Farada. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan Farada.
Tanpa buang waktu, Arkanda langsung mengeluarkan senjata rahasianya bernama Cakra Mahkota dan berhasil membunuh dengan tangannya sendiri. Semua warga merasa senang dan juga hormat kepada Arkanda setelah tahu ia menghabisi Farada yang jahat. Semua keluarga Ramaharya berkumpul di sebuah kuil untuk menyembuhkan cucu perempuannya yang terikat oleh mantra Shiva Panchaveshvari. Namun tiba-tiba anak buah Gajendra datang dan langsung melempar beberapa kapak ke punggung Arkanda yang tengah berkonsentrasi menyembuhkan keponakannya. Tapi tiba-tiba Maruli datang setelah dibebaskan oleh Krishnamacharya. Dengan bergegas, ia membantu menghancurkan semua anak buah Gajendra. Tapi ia tidak dapat menghindar dari sebuah serangan di kepalanya hingga kemudian ia tersungkur. Agora yang memimpin pengobatan Putri Maruli mengatakan ritual mereka telah selesai ketika melihat sang putri sadar, Arkanda langsung beranjak dari tempat duduknya. Ia pun langsung menyerang mereka dengan kekuatan yang besar hingga ia dengan kekuatannya mampu mengobati luka-lukanya. Karena serangan kapak mereka, ia pun langsung membunuh semua orang tanpa terkecuali. Putri Maruli yang telah sadar berlari ketika melihat ayahnya telah sadarkan diri. Ia lalu memeluk ayahnya dengan sangat erat. Dan saat melihat Arkanda, ia langsung berlari mengejarnya serta memintanya untuk selalu berada di dekat mereka. Hingga ia mengucapkan janji akan selalu ada bila keluarganya membutuhkan pertolongan mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Arkanda. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Dukung terus SLM TTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat. Sehat selalu. Wassalamualaikum.